my car. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, untuk acara malam hari ini kita acaranya berburu. Berburu reptil-reptil malam di sungai kecil di sungai Cicurig. Ikuti terus perjalanan kami, seperti apa keseruan-keseruan malam hari ini. Oke, kita lanjut. Ini ditemukan ular gadung, ular pucuk nih. Wong Jawa ngomongnya ya ular gadung lah, pokoknya bahasa nasional, bahasa Indonesia tak apa-apa. Ular pucuk bahasa nasional Inggrisnya mbuh apa lah nyorang ngerti. Pengen deleng. Oke, coba lihat. Oke. Tapi sayang ularnya cilik. Oke. Cuman kene ular ini. Ning wong ular gadung, ular pucuk. Melas, anu si cilik. Ular-ular tidak berbahaya, tidak berbisa. Ya. Lepasin lagi. Nama mantan gelindur gue sak-sak kan. Nih. Satu, tuh. Oh, kabur. Oke. Lagi tidur malam, dia sukanya di atas pohon numpi ya guys. Ular koros senangnya numpi bread, orang kayak kobra neng kepringan bread. Senang numpi bread itu ular koros. Koros numpi neng dubur masalahnya bertimbok tepangan neng kobra si bread. Ntar ujung cepet karena wadimbok cepet yang sekarang juga bilangnya juga apa sudah sini je kalau sudah sekarang sekarang nanti jadi kena ni. Oke, coba kita tangkap pakai senjata baru bagaimana. Senjata barunya orang Sumatera bagaimana menurut anda? Bagaimana, jangan dikomentari soalnya ini manual, belum ada otomatisnya. Namun dia kaget, namun dia kabur sepertinya entah kemana. Setan apa yang merasukinya, nggak tahu. Oh, sama. Soalnya paling dower bread. Kabur bread. Emang dower bread, kayak bread. Iya, kok. Kabur itu bread, kayaknya karena bread. Cek bagi bread dah, anak. Kok. Mereka kentuk bread. Kentuk. Ini sih dah. Biasanya bang dower. Iya. Iya, kena bok canggih alat, alat baru kita ini. Oh, ternyata sangat jos. Coba kita lihat bread. Ular apa bread? Nah, oh, oh. Ular koros ya bread. Oh, oh. Oke, aku pegang bread. Oh, oh, nabok. Coba dilepasin. Lepas nak nih hit. Oke, bread nih. Sangat-sangat-sangat agresif seorang, seorang ekor. Ekor. Namun dia kepengen cucul nardela. Oke, bread nih. Ini makanannya king cobra.
Matok kan. Sip. Oke. Ini udah rapet banget ya. Itu ular pucuk tuh tadi jom coba nyampe enggak kelihatan nyebret ya. Oke, barang malam suka ada ular hilang awalnya banyak terus ya. Ini ya tahun ketiga. Kita mulai pincin kosong ini sekarang ke sana. Wow, itu berat. Body shot kelihatan enggak? Kelihatan ini itu. Ah, tuh di dalam bread. Tuan baluk. Iya, kelihatannya bread. Tuh, rumahnya di dalam ya. Kelihatan. Kelihatan, nah. Pintunya. Tuh. Ini tempat tuh. Dibujuk-bujuk anu. Iki Vespa-Vespa ya. Iki arane tawon suk nek nang nggonku lur. Mbu nang daerah kata-kata arane tahun apa? Vespa. Vespa di Vespa sining jero lemah. Anu lemah gentene metu. Ah. Ah, dikodek. Ora ketem iki, Kak. Kubred. Ah. Ketan iki, Dek. Bibit, Dek. Iki metu tapi mlebu maning. Kurug. Tuh main bok bis kek. Untuk. Punya bos. Mana ya? Punya gini gue. Bread. Main jual gue. Iya. Tapi cilik. Lihat bread coba ada. Tuh. Isinya enggak. Oh. Bisa di sini. Oh si putih. Tuh bread. Ya. Kelihatannya bread ya. Tuh ya bread ya. Kelihatan tuh. Ah. Sangat-sangat agresif dan galak. Kalau ngantuk, waduh, luar biasa. Tapi nggak ada isinya, bro. Isinya sih bagus, cuman. Kasian si Jigen se. Orang semangka kan. Oke. Itulah tinggal. Wis katon iki kuwi to ning esuk wong kondo bar. Wis deplong ana iki kuwi dari dobar. Bogel lur. Weh, bogel cilik. Oke, ya. Lanjut. Lanjut. Dicetange siji anu wis kepiting kembang kiarane bread. Bonus kepiting kembang. Bolang malam. Bonus kepiting kembang. Kepiting hutan. Oke. Okay.
teman-teman, untuk bolang malam hari ini cukup nyampe di sini karena waktu sudah cukup malam. Dan tadi barusan menemukan satu ekor ular jali, bukan jali, apa namanya, koros, dan dua ekor pucuk, tapi nggak diambil. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Tonton terus, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa tonton tombol lonceng. Teng-teng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.